Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bikin desain kartu nama. Ini desainnya sebenarnya adalah desain dari customer kita, cuman untuk tulisan dan juga nomor HP-nya itu kita samarkan. Tapi desainnya sama. Jadi intinya ini adalah project yang sudah jadi dan akan saya ajarkan teman-teman bagaimana cara membuatnya. Baik, pertama kita akan bikin dulu kotak persegi panjang seperti ini. Klik rectangle tool. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat warnanya menjadi hitam. Nah, di sini ada gambar hanger. Ini kita download, kemudian nanti kita trace. Nah, seperti ini. Kita tinggal klik kanan, kemudian trace, pilih yang logo. Oke. Lalu kemudian kita rapikan. Yang nggak perlu bisa kita hapus. Ini kita rubah menjadi warna pink. Nah, seperti ini. Ukurannya kita sesuaikan, bisa kita kecilkan. Ini. Untuk membuat kotak sama pakai rectangle tool. Nah, kita rubah menjadi warna pink soft. Lalu kemudian untuk tulisan kita copy aja. Nah, kemudian kita akan bikin kotak-kotak ini. Caranya sangat gampang. Kita tinggal bikin aja dulu. Tak biasa seperti ini. Lalu kemudian kita kasih warna. Nah, untuk membuat sudutnya ini menjadi lengkung, itu kalian tinggal edit. Caranya sangat gampang. Nah, ini tinggal kita klik di bagian atas, maka semuanya akan berubah menjadi lengkung. Dan tingkat lengkungnya pun bisa diatur. Seperti ini. Lalu kemudian kita copy jadi 4. Kita kontrol D lagi. Sekarang seperti ini. Bisa kita sesuaikan besarnya. Kemudian untuk gambar bunga-bunga ini, kita juga trace. Kita bisa ambil di internet. Nah, seperti ini. Kita besarkan dulu. Lalu kita trace. Cara trace-nya sama. Klik kanan. Kemudian logo. Tekan OK. Di ungroup ya, kita ambil yang bagian atas. Jadi yang bagian bawah kita hapus. Kita group lagi. Nah, kita buat kayak gini, kita tutup. Untuk logo Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp,
Shopee ini caranya juga sama. Jadi tinggal di trace, kemudian masukkan. Jadi karena caranya sama, jadi kita ngopi aja dari sini. Kalau buat teman-teman nanti bisa ke kanan ya, di order. Untuk belajar bisa nyoba sendiri satu-satu. Jadi filenya kalian bisa download dulu, kemudian di trace. Nah, di sini sudah saya download. Kemudian tinggal di trace. Untuk tulisan juga sama. Bisa kalian ketik secara manual. Ini karena kopian jadi harus di order dulu. Dipindahkan ke posisi paling atas. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa nyoba di rumah. Semoga videonya bermanfaat. Masih kurang satu lagi. Sama, ini juga di order. Buat teman-teman yang tertarik, nanti saya ajarkan juga bagaimana caranya motong hasil undangan yang sudah kita desain supaya hasilnya rapi, bagus, menggunakan alat khusus. Silahkan komen kalau video ini menarik dan membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih kreatif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.